Cing, sayang banget ya, si Acik kagak jadi sama gua. Ya bagus lah. Kalau dia nggak jadian sama lu, berarti kan gua masih dapet tuh sisa-sisanya. Masih bisa gua. Tapi Cing, malu pasti ngomel. Kan malu kagak setuju lu pacaran sama janda. Ya enggak lah. Eh, emak gua mah demokratis, orangnya nggak milih-milih. Siapa aja masuk. Mau dia juga janda. Eh, Ri, Cing. Tahu nggak lu? Katanya ada janda baru yang tinggal di mari. Nggak ada. Lu tahu, Cing? Nggak tahu. Lagian Bang Omot kata siapa emang? Ada warga yang ngadu sama gua, laporan. Katanya di sini ada warga baru, janda. Kan harus kita data. Iya nggak? Nggak tahu lu pada. Nggak ada di sini. Yaudah dah, gua jalan dulu ya. Aduh. Cing, si Mamat kalau udah sama janda, doko bener dia. Benar, bagus lu tadi kayak gitu. Nih, kalau misalkan dia sampai tahu, gimana? Repot, penyem Cing. Lagian Cing, saingan kita jadi bertambah ntar. Bener banget. Tapi ntar gue mau jalan lah sama si Acik. Lagu lu, kayak punya duit aja lu. Punya lah, duit mah. Menurut laporan warga mah, katanya tuh janda ngontrak di kontrakannya Pak Haji Syanip. Ini berarti. Tapi kok sepi amat ya? Ada apa ya, Bang? Enggak. Ini, saya lagi merhatiin kontrakan ini nih. Saya dapat laporan dari warga. Katanya kontrakannya udah ada yang nempatin. Gitu, Bo. Saya sendiri yang nempatin kontrakan itu. Oh, berarti situ yang nempatin kontrakan ini? Berarti situ ya janda yang lagi viral di kampung sini ya? Maaf, kelepasan. Udah lama tinggal di sini? Udah? Iya, soalnya... kenalin dulu dah. Saya Mamat. Saya selaku wakil RT di sini. Iya. Oh, Abang wakil RT di sini? Iya, makanya ini Bang Mamat kan terima laporan katanya ada warga baru yang nempatin kontrakan situ. Cuman Bang Mamat belum terima laporan ini dari yang bersangkutan gitu. Empat ternyata ya. Saya Aci. Maaf ya, kemarin saya nggak laporan dulu. Saya langsung Pak RT soalnya. Oh, nggak apa-apa, Pak Aci, nggak apa-apa. Saya cuma mau mastiin aja. Kalau di sini ada warga baru begitu. Biar kita kan yang data biasanya. Ya, namanya juga wakil RT. Gitu, Pak Aci. Maaf ya. Emang ngomong-ngomong beneran janda? Emang kalau saya janda kenapa? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu malah... Saya selaku wakil RT itu punya tanggung jawab untuk melindungi janda-janda yang ada di sini. Ya, namanya juga wakil RT, ya kan? Begitu, Bo. Ngomong-ngomong, siapa Pak Aci ya? Kenal sama Japri sama Nacing nggak ya? Bang Japri, Bang Nacing? Kenal nggak? Kenal lah. Kenal. Orang waktu itu mereka nembak Aci, tapi ya Aci tolak. Brengsek, Bo. Ngakunya nggak tahu dia. Si Jabri nembak? Iya. Ditolak? Iya. Emang dia mah begitu. Malum ya, ya namanya Ceng Gondok. Maaf ya, Po ya. Aduh, jadi maluin-maluin warga sini aja tuh anak berdua. Bang Mamat, ya? Aci kebetulan pengen ke kelurahan, tapi nggak tahu tempatnya. Bang Mamat tahu nggak? Kita mah kelurahan begini. Namanya juga kita mah kan aparatur RT, lah tahu lah. Emang ada keperluan apa kali mau ke kelurahan? Ada perlu aja mau ngurus surat-surat. Ah, kalau begitu beneran. Udah Bang Mamat anterin aja ke kelurahan gimana? Beneran? Iya, kebeneran itu emang lagi ada yang mau diurus juga di kelurahan, biasa akte tanah. Ya udah kalau gitu Aci siap-siap dulu ya. Nanti ya. Janjiannya di sini aja lagi. Ya udah. Bang Mamat juga mau pulang dulu ya, mau ngambil dompet. Kali buat beli anu entar es oson. Ya. Bang Mamat bisa aja sih. Ya. Aci tunggu sini ya. Iya, iya. Tunggu ya, bentar ya. Ding, mancing yuk, temenin gue yuk. Yalah bang, mancing mau lemes banget gue bang lah, males lah. Blok on bener lo. Eh, kita nih lahir di kampung. Menu utama kita tuh mancing, berburu. Gimana sih lo?
Yaudah kalau lu gak mau mah gue sama si Aci mancing. Bang, gue ikut bang kalau sama si Aci. Setan emang lo. Biliran sama si Aci aja mau. Gue bawa joran yang melengkung pendek. Emang kita akuin si Aci mah sering nguap. Doko lu. Bang, ikut bang. Yah, pada mau kemana? Ya, yang model begini aja ketemu, mau mancing. Mancing atuh Mat, ngapain? Emang lu beborehan banget pakai minyak kayu putih? Bang, si Mamat mah jangan diajak. Oh, gak amat gua ngajak model begini. Yang ada mah apes gua, Jong. Apek hitungannya. Lagian juga siapa yang mau ngikut mancing sama lu? Nih, asal lu tahu ya, orang mancing itu gak bakalan bisa maju. Sautin, bandar kami ngomong lu. MMT, Mamat. Lagi juga orang mancing mah emang kagak pernah mau maju, kecebur kalau maju. Nah itu lu tahu. Udah, mau balik lu. Bodoh. Sono lu minum mundur-undur. Bang, itu si Mamat kalau kita bilang mau mancing sama si Aji, dia pasti ngikut, Bang. Sama sama lu, sama-sama doko. Ya kan? Aji, lagi ngapain? Lagi nungguin orang. Aji, ikut Bang Marco mancing yuk. Enak Ci, adem, belumut. Iya enggak? Iya, Bang. Air mulu. Iya. Ini mah berisi banget, Bang. Bukan berisi lagi. Enggak bisa, Bang. Aci udah ada janji sama orang. Hah, gimana dong? Bang, kalau rasa duriannya enggak ikut, gua enggak mau ikut mancing juga, Bang lah. Satu itu. Maaf ya, Bang. Empan gua jadi gagal ini campur sama Senrenda. Bang, atuh kita ntar di empang enggak bisa ngempeng. Satu itu. Udah gitu, gue jadi kurang semangat juga. Joran bisa ngampleh. Bener bang, tadinya joran begitu-begitu jadi hilang. Belum meruing lu. Si Aci pake gak ikut. Gue gak mau ikut bang lah. Lu kok jadi putus asa begitu, Ing? Depresi bener lu, gara-gara si Aci gak mau ikut. Udah, ikut. Ayo, mancing. Tetap mancing. Bang. Bang. Tuh bang, mancingnya sama si Japri aja, Bang. Setan lu. Giliran enggak ada jandanya ya males bener lu mancing sama gua. Ngapain gua ngajak model begini? Widih, mau ngajak janda yang mana ini? Kepo bener lu. Pri, tadinya gua mau ngajak si Aci mancing. Cuma berhubung si Aci ada acara sama orang, ya udah repot urusannya. Gagal gua. Iya. Jangan-jangan mau diajak si Nacing kali, Bang. Is nganic? Iya. Setan mana tuh anak? Ing, kalau gitu kita temuin aja yuk. Si Nacingnya yuk, kita batalin. Masalahnya tadi dia bilang, katanya dia mau ngajak jalan si Aci. Ya, repot terus sana begitu mah. Bang, si Aci harus ikut mancing sama kita, enggak boleh kita biarin sama si Bewok. Pasti itu mah. Yaudah, gue ikut mancing. Enggak, lu main gundul aja sama si Irfan sana. Nah lu main sama kedebong pisang, lu nyari paku di kebon. Ceng! Ceng! Mari lu, mari lu. Kenapa bang? Cing, lu mau jalan sama si Aci? Iya bang. Setan meru. Gua ke toko mau gagang pancing. Iya, ampun. Cing, mending lu batal rencana jalan lu sama si Aci. Iya. Begitu atuh. Toleransi hidup bernegara. Misalnya si Aci udah keboking nih. Mau mancing Galatama sama gua. Gua ngepret juga lu. Iya bang, lagi juga saya baru rencana doang. Iyalah, mana saja? Mana saya tahu. Tapi belum apa-apain kan? Belum. Belum DP-in belum? Belum. Ayo, coba ting. Iya bang, tadi dulu bang. Apa kita ini? Bilang si Aki kalau si Aki nggak jadi jalan sama dia karena dia mencret. Pasai. Parah benar. Japri. Ngomongnya sih lo kagak tahu ada janda di sini. Alah, kentut lo. Bisa banget lo. Lo ngomong apaan sih, Bang? Lo kenal kan sama si Aci kan? Janda boha itu? Kok lo bisa tahu sih, Bang? Ya tau lah. Barusan gua ketemu sama dia. Dia cerita lo nembak dia malah. Tapi lo ditolak. Mampus. Emang belum jodoh aja kali bang. Ya iya belum jodoh. Jodoh lu nampon capi. Kalau gua kayaknya jodoh, Pri. Lah kentut. Buktinya nih, gua mau jalan sama dia. Itu namanya jodoh. Jodoh.
janda. Oh, Bang Maman. Baru kenal aja udah minta jalan. Mentang-mentang wakil RT dia, belagu. Aci, maaf nih, udah nunggu lama. Gak apa-apa. Romannya Aci udah gak sabar banget ini, pengen jalan sama Bang Mamat ya. Bang, kayaknya Aci gak jadi ke kelurahan deh. Emang kenapa? Aci mau ke rumah saudara Aci. Oh begitu? Ada perlu, Bang. Ya udah dah, berarti Bang Mamat aja yang nganterin ke rumah saudaranya ya. Gak usah repot-repot, Aci dijemput sama saudara Aci. Kalau gitu Aci duluan ya, Bang ya. Iya dah. Kagak lagi aja. Apek banget ini. Nggak si Encum, kagak si Aci. Gagal mulu dah. Bang Marco. Bang, gua ada info, Bang. Info apaan, Pri? Ternyata si Aci jadi jalan, Bang. Kagak jadi. Nih, si Aci udah gua tekan. Pokoknya kalau lu sampai jalan sama si Aci, gua bebek lu, begituin si Nacing. Ternyata si Aci emang enggak jalan sama si Nacing. Dia jalan sama Bang Mamat. Si Mamat. Brengsek banget si Mamat, Bang. Au, grecep bener. Giliran bening aja. Pokoknya kita hajar, Bang, si Mamat. Hajar, Ing. Nih, pokoknya enggak bisa, Ing. Hari ini si Aci itu milik kita. Masalahnya dia asalnya bagus, ibarat kata mah renda op jambu. Betul, Bang. Ketika dia duduk percikan uapnya mancing ikan. Satu itu, udah gitu dia berenda. Yaudah, yuk. Kita samperin. Minggir lo. Haus lo, Pri. Gagal jalan sama si Aci. Ya Allah, kenapa sih harus gagal di jalan sama si Aci? Ngarepin banget kita. Emang, mana si Aci? Gak ada, Marco. Boong, Bang. Pasti diumpetin ya sama si Mamat. Apaan sih, Ing? Umpetin apaan? Kota lagi mentak, diumpetin. Eh, Mamat, katanya lu mau jalan lu sama si Aci lu? Hah? Gagal, Marco, gagal. Modelan kayak gini ngajak si Aci. Iya. Yeah. Lu tuh bukan tipe si Aci. Hah? Tipe si Aci tuh kayak kita-kita. Nih. Jangkung menjulang. Nah. Model begini mah. Iya, elah. Nah, lu main sama Yoyo, lu main Yoyo. Cocoknya jalan sama si Japri. Iya. Yeah. Gemoy. Hmm. Kumisnya ngebaplang. Betul. Cuma si Aci ya. Mau kesonoin no dia. Belum bukan ditahan. Lah ngapa harus ditahan sih? Gua masalah mau mancing sama dia. Gimana sih lu? Lah mana gua tahu lu mau ajak mancing. Ya lagian gua emang mau apa diajak mancing sama lu pada. Lu kata angler kali dia diajak mancing. So tahu lu. Angler, bandar kambing lu. Tahu. Mana sih yang mau jemput? Lama banget dari tadi ditungguin enggak datang-datang. Aci ngapain di sini sendirian? Aci lagi nungguin saudara Aci, Bang. Oh, ya udah Bang Aci nganterin aja yuk. Janda nggak boleh sendirian di sini. Banyak lelaki hidung belang. Ya udah deh. Nganterin ya. Ya. Tapi pelan-pelan aja. Tenang. Dah. Ya udah. Kita kagak mancing-mancing nih kalau begini, Bang. Repot urusannya begini. Bang. Si Patrick sama si Aci, Bang. Alah iya itu, woi Najeng, bener-bener lu, katanya lu gak mau jalan sama si Aci lu. Iya emang gak jalan, saya cuma nganterin si Aci. Tadi omongan lu gimana? Iya, dia cuma nganterin Aci doang, kok emangnya kenapa sih gak boleh? Bukan masalah gak boleh atau enggaknya, Aci, ini dia nih gak konsisten. Kalau kata apa mah kurang istiqomah jadi orang. Lu komitmen lu kan, lu gak mau jalan sama dia lu. Bang, mending kita tonjokin aja nih si Najeng, Bang. Pasti! Pengen, Bang! Aduh! Aduh!